penjelasan yang diberi itu begitu panjang lebar sekali. Cuma saya tertarik berkenaan dengan kaedah fiqhiyah tadi, di mana Datuk Ashraf menyebut al-aslu fil asyai al-ibahah wal aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi kalau kita lihat di sini, based pada kaedah fiqhiyah ini, kita rasa memang cukai ini mungkin dia bukan ibadah pun. Dan satu lagi yang kedua, saya suka juga dengan segmen yang keluar tadi itu kena dengan mufti, banyak mufti-mufti ataupun mufti jadi-jadiannya, ha? Ya. Dalam kita kata dalam media sosial memang banyak fatwa yang keluar. Jadi berkenaan hukum ini, saya ingat saya nak pergi soalan saya kepada Datuk Mufti lah kan. Kalau nak ikutnya pada 1 April baru ni pun, semasa pelancaran GST, bukan pelancaran sangat pun, maksudnya PM jumpa dengan pegawai kastam di Kana Jaya tu, masih lagi kedengaran-kedengaran yang mengatakan dah buat kerja apa ni, ni kerja haram lah ke ni, eh? Jadi jika cukai ni haram tak ada, tak ada dulu ni, eh? Jadi saya ingat memang masyarakat masih debatkan benda ini, ya, eh? Ramai juga yang mengatakan cukai ini halal. Ada juga yang katakan haram, kan? Ada juga yang katakan harus. Jadi macam-macam pandangan, macam-macam pendapat dalam masyarakat kita ni, jadi masyarakat pun jadi pening. Jadi dalam persoalan cukai kita ini, sama ada halal ke haram ini, saya ingat elok kita mohon pencerahan daripada Datuk Mufti mengenai hukum cukai ini, termasuklah dalam konteks cukai GST ini, haramkah atau bagaimana? Silakan Datuk Mufti. Nak jawab lekahnya, kalau isu ni majlis fatwa kemasaan sudah keluar dah, jadi selesai lah, wallahualam. Jadi saya nak bahas pula, jadi nak unggah banyak kita yang itu. Cumanya kita bila kita tengok macam itu, dia memberi tawabik. Tawabik ini penting. Bila tawabik diikuti dengan sebaiknya, tak ada masalah. Atas asas itulah keharusan dikatakan itu, kerana asas sudah pasti kerana maslahah. Dan ini yang berlaku di mana-mana pun. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam pak kefatwaan ni dia unik sangat. Saya cuba kisahkan beberapa kisah. Seorang qadi atau ulama, Abdul Wahab Al-Maliki atau seumpamanya, di Andalusia, bila mana seorang khalifah ataupun pemimpin yang zalim bernama Al-Muqtamad Billah mengadakan hubungan dari segi bersama dengan golongan yang bukan Islam pada masa itu di Sepanyol, sehingga akhirnya mereka yang dipimpin oleh Alfonso yang ke-6 ni telah nak cuba kawal balik dan nak kuasa diri tersebut. Jadi orangnya tak tahan, telah diarah bunuh wakil itu ataupun safir, atau kita kata wakil utusan raja yang zalim, musuh Islam. Orang baca latar belakang keluarga orang ni, apa ni, ulama ni, pemimpin ni memang tak betul pun. Tiba-tiba ulama ni beri pandangan, dia kata tindakan dia tu betul dan wajib disokong. Haru biru para ulama lain, macam mana ni, sedangkan orang kenal dia musuh tegar, dia berbaik dengan orang ni, tapi dia buat. Nabi sendiri kata tak boleh bunuh rasul atau utusan safir atau duta, tiba-tiba dia bunuh. Ulama ni bagi pandangan. Bila ini berlaku tuan-tuan, ulama ni tahu, dia pun panggil ulama sekalian. Tuan-tuan tahu kenapa saya kata macam tu? Inilah siasat. Dia kata, saya kata macam ni tak lain tak bukan, kerana saya tengok ketika dia buat tu, dia ada ruh jihad yang sebelum pada ni terpadam daripada dia. Jadi saya nak suburkan semula ruh itu, dan akhirnya dibantu oleh Amirul Muslimin Sultan yang terkenal Yusuf Ibn Tashfi. Poinnya saya nak sebut isu macam tu. Sebab itu almarhum Syekh Syarawi rahimahullah,
menyatakan sesuatu perkara itu adalah dianggap sebagai lemah, tetapi sekalipun marjuhah wa in kanat ma'aha maslahah fatakunu rajihah. Satu benda tu macam tadi sahabat kita kata, ada kata harah, ada kata harus, ada kata giat, memang. Tetapi bila dah dalam keadaan kita katakan ada maslahah, pendapat yang marjuhah telah bertukar menjadi rajihah. Dan ini yang diamalkan. Tuan-tuan faham, kita pergi Mesir pun cukai berapa banyak ada. Jadi isunya bukan sahaja tak ada ulama, begitu juga tempat-tempat lain. Sebab bila menginsafi zaman, sebagaimana Asy-Syatibi rahimahullah, dia bukan sekadar melihat kepada teks nas, tapi dia melihat kepada zamannya. Maka Syatibi telah keluar daripada kepompong biasa, lalu memberi satu pendapat dalam kitabnya Al-Iqtisam cukup tuntas. Sehingga saya tengok orang yang dianggap paling ortodok, mutasyadidi, seperti almarhum Syekh Al-Albani yang orang sebut dia terkenal dengan ini, juga menukilkan bila bahas dalam bab ini, mengambil pandangan Syekh, bukan sokonglah, tapi dia sebut Syatibi, dan dia bagi tahu tentang hal berkenaan dengan pendapat Imam Syatibi ini. Jadi atas asas itulah saya melihat kebanyakan para ulama, terutamanya mereka yang dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan hukum atau fatwa, selepas mengambil kira beberapa elemen-elemen dan faktor, mereka menyatakan hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam. Jelas bahawa cukai dah selesai pun, memang dah diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa bahawa ia adalah harus, kan? Jadi saya ingat yang itu perbincangan itu hanya perbincangan nak tunggu masuk waktu semayang mungkin, kan?